Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk video kali ini, Apis nak membahas berkenaan dengan perbezaan antara rich dengan light lotion hadalabo. Macam yang korang tahu, kulit kita ada 5 keadaan, which is normal skin, dry skin, combination skin, oily skin dan sensitive skin. Perbezaan antara dua formulasi ini dicipta adalah mengikut keadaan kulit kita. Macam korang tahu, kan kulit kita ada 5 jenis tadi kan, 5 keadaan. Jadi formulasi produk ni dibahagi kepada dua, which is rich dengan light texture. Kalau korang tengok yang hadalabo jenis rich, yang ini rich, biasanya lebih sesuai digunakan untuk orang yang memiliki normal to dry skin. Sebab bila korang tengok texture dia, dia agak macam tebal and then dia agak bouncy dekat skin. Dia agak tebal dan bouncy and texture dia sangat best, especially untuk formulasi yang baru ni. Mana-mana yang ada normal to dry skin, korang boleh pakai yang rich punya. Dia sangat-sangat best, especially sekarang ni. Formulasi yang baru untuk rich, dia tak macam yang dulu. Yang dulu, kalau korang beli yang dulu, formulasi dia agak macam melekit. And then bila korang nak pakai dekat muka, dia tak meresap cepat. Dia macam stay on dekat atas layer korang punya skin. So that's why bila korang pakai kan, korang pakai sehari, dia agak macam rimas and then agak panas and kulit korang pun nampak macam kusam. So yang sekarang ni, dia agak macam ringan and texture dia tak melekit and cepat meresap ke dalam kulit korang. Okay, Apis ada dua dekat sini. Yang ini adalah rich dan ini adalah light. Biasanya Apis suka pakai yang light lah, sebab sesuai dengan skin Apis. Okay, untuk yang light, yang ini adalah jenis light. Kalau korang nampak, ini adalah jenis light. Bila korang letak, dia agak watery. Yang ini, tengok dia jatuh. Dia agak watery and senang meresap dekat korang punya skin. Tapi yang untuk light ni, dia lebih sesuai kepada orang yang memiliki oily to combination skin. Especially yang kalau ada yang sensitive skin pun dia sesuai. Cuma Apis tak galakkan, sebab orang sensitive skin, dia tak boleh pakai produk yang ada active ingredient. Contoh dalam produk ni ada vitamin C. Active ingredient dalam produk ni boleh menyebabkan skin dia macam irritate and boleh menyebabkan ada jerawat lagi. Apis sangat-sangat tak recommend bagi yang ada sensitive skin pakai produk yang ada vitamin C. Tapi kan dulu kan Apis ada sensitive skin, tapi Apis pakai je. Tapi okey lah, dia boleh tolerate. Cuma kalau korang ada masalah acne prone skin ataupun sensitive skin, Apis galakkan korang pakai yang set hadalabo untuk sensitive skin. Kat sini Apis tunjuknya adalah set untuk sensitive skin yang hadalabo cipta untuk siapa-siapa yang ada masalah sensitive skin ataupun acne prone skin. Sebab bahan yang digunakan untuk set ni, dia tak agak irritate. So sesuai lah untuk siapa-siapa yang ada masalah acne prone skin dan sensitive skin nak pakai produk ni, sebab dia tak ada active ingredient pun dalam produk tu. So korang boleh try, okay? Okay, bagi mana-mana yang tak tahu apa active ingredient, so Apis boleh listkan beberapa active ingredient yang korang perlu tahu, which is AHA, BHA, retinol, vitamin C. Biasanya yang benda ni kerap lah Apis tengok dalam skincare. And macam lactic acid apa semua tu, pendek cerita lah, korang jangan pakai produk yang ada exfoliate bagi yang ada masalah acne, prune skin dan juga sensitive skin. Tunggu skin korang betul-betul healing, and bila skin korang betul-betul healing, baru korang pakai produk yang ada active ingredient untuk buang bekas jerawat dan bekas apa, bekas-bekas hitam or whatever dekat muka korang. So korang boleh tengok, kedua perbezaan produk ni sangat-sangat berbeza. Tapi it's okay, lagipun formulasi baru hadalabo ni best tau. Sebab dia sangat ringan and dia macam sesuai dengan skin korang. Especially dulu dia guna tranexamic acid, tapi sekarang ni dia dah tukar kepada vitamin C, niacinamide dan alpha-arbutin dalam kedua produk ni. So I really recommend korang beli, and korang tak menyesal kalau korang beli produk ni. Sebab lagipun sekarang tengah sale, korang boleh belilah. Kalau korang beli time sale ni, harga dia lebih murah, sangat berbaloi kalau korang beli. Jadi Apis akan letak link dekat bawah ni, so korang boleh pergi dekat link tu untuk beli dekat Shopee or apa-apa. So sangat easy sekarang ni, semua benda kita boleh beli dekat online. So why not
Apis mendahkan kerja korang. Seperti apa yang Apis explain tadi, yang light ni biasanya yang pakai adalah orang yang mempunyai skin yang oily to combination skin. Manakala untuk yang rich, yang pakai normal to dry skin, dia akan mengekalkan korang punya kelembapan kulit. Mana yang ada normal to dry skin, kulit yang dry skin taklah terlalu macam kering. So korang boleh pakai ni. Lagipun texture ni best, texture ni lebih ringan berbanding yang sebelum ni. Korang pandai-pandailah pilih which is yang sesuai dengan skin korang. Kalau sesuai, baguslah. So apa-apa pun, thank you for watching me, and korang jangan lupa comment, like and subscribe. Kalau korang nak tahu apa-apa lagi produk yang sesuai, apa-apa produk yang korang tak tahu, korang boleh comment dekat bawah ni. Mungkin kalau Apis sedang masak, Apis boleh buat video lagi. This is just a short video yang Apis boleh explain dengan korang. Anyway, good luck untuk skincare korang. Harap korang dapat skin yang flawless. And then don't forget sunscreen and subscribe. Bye guys.